はい、jadi Kuwait dan juga Jepun mereka menumpaskan Vietnam dan juga Iran dalam aksi separuh akhir pada pagi. Jadi sudah pastinya cukup menarik untuk menyaksikan bagaimana kedua-dua pasukan ini akan memulakan aksi mereka. Kuwait yang akan melakukannya terlebih dahulu. Syed Muhammad Al-Musawi, Syed Salman Al-Musawi dan juga Hussein Muhammad yang akan melakukan kata mereka, iaitu kata unsu yang memberikan kejuaraan kepada pasukan wanita untuk Jepun. Mereka telah berada dalam lineup yang sama selama 15 tahun, Aiman. Wow. Tim yang sama, teammate yang sama. 15 tahun daripada zaman tahun. Junior lah ni. 15 tahun. Mereka juga telah memenangi pingat bronze dalam pingat gangsa dalam kejohanan dunia junior sebenarnya, yang turut berlangsung di Malaysia juga. Wow. Di tempat yang sama juga, Aiman, actually. Di sini juga. Exactly sini juga. Ya, sudah pasti mereka ingin memenangi pingat emas di bumi ini. Sudah pasti. Setelah dari junior lagi, cukup sinonim dengan Malaysia dan Melaka khususnya. Mereka tidak pernah lari daripada medal tally. Selama mereka bertarung, memang jarang-jarang mereka ni kalah. Oh. Boleh dikatakan tim Kuwait ni adalah tim Kuwait lineup yang tersebut adalah terbaik. Adalah lineup yang terbaik dalam dunia juga. Nampak Saiman. Oh. Dan kepantasan itu adalah salah satu aspek yang penting juga dalam melakukan kata ini. Wow. Permulaan yang sudah pastinya akan cuba untuk mencabar Jepun. Jepun boleh dikatakan hampir jarang sekali tidak menang dalam kata, walaupun itu berlaku pada hari yang pertama. Cantik 360. Kata ini merupakan kata yang difficulty-nya agak tinggi. Boleh dikatakan difficulty-nya dalam 12 atau 13 level difficulty-nya. So, level difficulty atau level kesukaran juga akan diambil kira dalam skor pemarkahan. Yep. Sekarang mereka akan menunjukkan practicality pergerakan kata tersebut. Ya, yeah. Dan ini sudah pastinya cukup berbeza daripada apa yang dilakukan oleh Jepun, wanita, pasukan wanita Jepun tadi. Ya, betul. Kerana walaupun kata, walaupun katanya itu sama, tapi pergerakan praktikal itu boleh diubah dan dicipta sendiri. So, dia memerlukan kreativiti yang tinggi. Gerakan kata ini lebih baik daripada action movie yang kita boleh melihat dalam TV, ya. Ya. Wow. Kadang-kadang bila melihat kedua-dua Al-Musawi ini berlawan, tak pasti mana satu Hussein, mana satu Muhammad, mana satu Salman. Memang betul, Aiman. Saya dah kenal orang lama pun, saya pun tak dapat nak bezakan. Kadang-kadang sendiri terkena. Betul. Tiada perbezaan daripada. Memang tiada perbezaan. Mungkin suara, perbezaan dalam suara bila kita memborak dengan orang lama, kita tak tahu siapa. Sebab perbezaannya hanya ada di suara sahaja. Wow. Kalau dari sini memang tak dapatlah, yeah, nak bezakan. Memang tak dapat. Kadang-kadang explosiveness itu penting, tetapi realism juga adalah sesuatu yang cukup penting. Betul. Bila kena tu kena ter-
rasa macam betul-betul kena. Sebenarnya Aiman, mereka actually betul-betul memukul dan betul-betul memberi tumbukan dan tendangan itu kepada teammate sendiri, sebab mereka they want to make it look as real as possible. Oh wow. Pelanting dia Aiman. Itu juga walaupun untuk melonjak, untuk pelantingkan diri sendiri itu juga memerlukan satu teknik dan juga latihan yang sangat lain untuk memastikan tiada kecederaan. Betul Aiman. The first training yang kita akan belajar dalam kata adalah cara untuk jatuh tanpa mengambil injury. Oh, itu juga cukup sukar. Tapi hanya tinggal beberapa saat sahaja lagi. 10 saat. Mereka menggunakan masa pun dengan begitu baik Aiman. Wow. Betul-betul 3 saat sebelum mereka mengakhiri kata. Mereka menggunakan 4 minit 56.9 saat untuk merealisasikan ataupun melakukan persembahan mereka. Dan walaupun kita nampak hanya lebih kurang 5 minit saja, tetapi 5 minit itu sudah pastinya memerlukan stamina yang cukup tinggi, lebih-lebih lagi dengan apa yang mereka lakukan, dengan stans mereka juga, jatuhan mereka juga, itu sudah pastinya akan memberikan mereka kelebihan. Tetapi Jepun juga akan melakukan kata unsu. Ini sememangnya adalah satu pertembungan secara terus, direct fight di antara Kuwait dan juga Jepun. Jadi nampak mereka bertraining berjam-jam dan juga bertahun-tahun untuk menunjukkan prestasi 5 minit di pesara dunia. Jadi ada 3 moto di sini. Oh, salah satunya ialah Ari Moto. Tapi ini adalah pertembungan secara terus untuk menyaksikan unsu siapakah yang lebih hebat. Satu Ari Moto, yang satu lagi itu Ajinomoto. Lain-lain. Tiada kaitan. Kuwait sebentar tadi mengejar satu emas yang pertama, dan Jepun mengejar emas yang ketiga setelah skuad wanita mereka memberikan emas yang kedua. Koji Arimoto, Kazumasa Moto, juga Ryuji Moto. Saya cukup bangga dengan performance Kuwait tadi, sebab Kuwait adalah negara yang sangat kecil populasi dan juga saiznya, tapi mereka dapat menonjolkan atlet-atlet yang terbaik dalam dunia. Apa bezanya 360 ini adalah mereka melakukan dengan lonjakan yang lebih tinggi. Jika kamu dapat lihat pergerakan kaki mereka, ketiga-tiga mereka bila diorang menjarakkan kaki, ketiga-tiganya berada di kedudukan dan atau ketinggian yang sama. Itu juga akan membawa perbezaan dalam skor pemarkahan sebenarnya. Pada praktikal ataupun tempuran yang sudah pasti akan memberikan perbezaan, akan cuba untuk membezakan di antara kedua-dua pasukan. Inilah aksi-aksinya. Cukup cantik pergerakannya. Okay.
nampak seolah-olah itu sememangnya betul terkena. Yang sangat-sangat efektif dan juga baik. Wow. Kemana melakukan angkatan dan kemudiannya satu lagi tendangan kepada satu lagi karateka. Banyak melakukan satu lawan dua. Ya, itu satu lagi. Wow. Bagaimana mereka memulakan aksi ini dan kemudiannya dengan ciptaan pertempuran yang sememangnya mempunyai darjah kesukaran yang cukup-cukup tinggi. Lebih-lebih lagi dalam satu lawan dua mereka. Betul, Aiman. At the same time, kedua-dua buah negara ini melakukan kata yang sama. Ya. Yeah. So, memang agak sukar untuk membuat keputusan. Ya. Yeah. Dia akan melihat kepada pertempuran mana yang lebih banyak membawa mata. Betul. Jadi dalam pandangan saya, Aiman, saya rasa Kuwait telah did it enough. Okay. To actually memenangkan atau memiliki kemenangan. Baik. Jadi kita akan saksikan jika Kuwait dapatkan emas pertama atau Jepun dengan emas yang ketiga. Head judge menyatakan kemenangan untuk Jepun. And the winner, Team Japan. Dengan perbezaan yang tidaklah begitu banyak. 0.6 mata. 0.6 mata saja yang membezakan kedua-dua pasukan. 44.6 untuk Jepun, 44.0 untuk Kuwait. Satu pertembungan yang sememangnya cukup-cukup sengit dan hanya memerlukan sedikit saja, ya, sedikit saja perbezaan untuk membezakan emas dan juga perak.